didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan ini beribu kota di Tumapel. Tumapel berada di wilayah kabupaten yang berada di kawasan Kerajaan Kediri yang bupatinya bernama Tunggul Ametung. Berawal dari Ken Arok yang merupakan pengawal dari Tunggul Ametung, terpikat dengan kecantikan dari Ken Dedes yang saat itu merupakan istri dari Tunggul Ametung, sehingga Ken Arok membunuh Tunggul Ametung agar bisa membuat istri Ken Dedes yang cantik jelita. Ken Arok kemudian menjadi raja pertama dari Kerajaan Singasari yang bergelar dengan nama Sri Ranggarajasa Sang Amurwabhumi. Ken Arok adalah pendiri dinasti Rajasa sebagai cikal bakal Kerajaan Majapahit kelak menggantikan dinasti Sanjaya. Wah, ini jalan Singasari sudah ada sajian yang cukup mantap. Ya. Jadi inilah Singasari Koplo, ya gitu. Singasari Koplo ya. Adanya berbagai pemirsa pawai. Mudah-mudahan di tahun ini itulah tampilan dari nomor urut 09 dari satu itu. Ya, jadi tarian tadi saya jadi ingat beberapa saat lalu saat seminar, tarian seperti yang dibawakan adik-adik tadi itu bisa mencegah osteoporosis. Betul. Karena sangat aktif dan melibatkan semua anggota tubuh ya, goyangan hopper tadi. Betul sekali, lebih-lebih jadi gerak aktif. Lebih-lebih ini menarinya di atas aspal yang panas sehingga dapat ini menggerakkan saraf-saraf dari bawah, dari kaki. Jadinya sehat ya. Karena ini apik banget. Iya, ini selanjutnya ini kalau kita lihat dari kejauhan. Iya, kalau ini bukan termasuk anggota pawai ya? Bukan, itu bukan anggota badan itu. Anggota badan. Kita saksikan dari Kerajaan Singasari.